lagi-lagi kita ada warna favorit ya. Kita ada warna favorit, warna putih. Kita ada Honda Jazz 2019 nih, sudah facelift, full black dalamannya. Transmisinya otomatis. Pajak di bulan 9, pergantian platnya di 2024. Mobil kinclong. Luar dalam silakan dicek dulu, lakukan test drive baru kita nego. Coba saya hidupkan fog lampnya dulu ya. ...2019 ya, dia sudah facelift. Pelak-pelaknya ini bawaan dari pabrikan. Kita cek bannya masih 2019 ya bannya. Yang di depan. Untuk body kitnya semua rapet. Kaca spionnya sudah warna hitam. Oke, Mas Minggo. Kita cek ban belakangnya juga. Tadi saya lupa ya. 2019 juga ya, bannya. Spoiler, antena semua cakep. Bumper belakang dia sudah model sport. Dilengkapi dengan safety, kamera mundur tentunya. Honda Jazz RS 2019 ya, sudah festive juga. Ini posisi AC hidup, mesin hidup semua. Dalamannya bawaan dari pabrikan, full black, plafon hitam, door trim semua. Jadi mobil nggak ada bekas insiden. Silakan dicek dulu. Lakukan test drive, baru kita nego-nego harga. Gimana kacanya masih aktif semua. Alhamdulillah kita hari ini Ramadan ke-12 ya Mas Bigo. 12. Dicek dulu, lakukan test drive. Yang mau tukar tambah silakan di WhatsApp. Yang mau jual mobilnya, mau jual putus silakan juga. Informasikan aja wilayah Kota Pontianak, kita langsung cek. Kirim fotonya, detailnya, speknya, kendalanya apa, atau PR-nya apa, informasikan aja. Yang penting mobil bukan bekas nabrak, kita cek mobilnya yang mau jual atau tukar tambah. Tetap semangat ya di Ramadan. Hari ini kita agak-agak mendung nih. Oke, cek di bagian interiornya. Dashboardnya semua bagus. Lalu ini dibalut di kulit. Manual book. AC digital dingin AC-nya, luar biasa. Kilometernya di angka berapa tuh Mas Minggu? Rp19.000 ya. Ini setirnya dibaluti kulit. Buahan pabrikan. Cakep, masih enjoy dah mobilnya. Black. Oke. Buat teman-teman YouTube yang Corbindo semua nggak ada macet ya, yang sudah mampir di channelnya si Bayo Toker, review singkat aja saya. Honda Jazz RS 2019 ya, facelift. Ini kita buka di harga 258, harga cash, harga nego. Untuk kredit ini kurang lebih DP 20, kita kasih 20 aja. 20 data Kota Pontianak.
Untuk luar kota mungkin lebih ya, luar kota seperti di daerah daerah Sambas, daerah kabupaten ya, Sambas, Sintang, Putus Ibau, Singkawang, semua mungkin di atas itu angsuran kreditnya, simulasinya nanti kita hitungan lewat WA aja. Syaratnya untuk pengecekan bea checking, NPWP, kakak, suami istri, foto ya, nanti kita cek bea checking, nggak ada masalah, itu lanjut prosesnya, kalau ada masalah kita off, kita stop. Untuk dalamannya, bangku baris keluarnya full black juga. Silakan dicek dulu, lakukan test drive ya. Jadi utamakan teliti sebelum membeli, pastikan kondisi mobil luar dalam, pastikan dulu luar dalam kondisinya, baru nego-nego harga. Jadi ada harga, ada rupa ya. Kita lanjut cek mesin. Posisi AC itu ya, jadi otomatisnya saya dengaran. Ini peredamnya masih ada, mengatasi suara mesin supaya nggak berisik aja, panasnya mesin naik ke mesin. Kita tutup ya, kurang lebih 1 kilan tinggalin. Nah, langsung ngepres dia. Oke, buat teman-teman YouTube, review singkat dari saya, singkat-singkat aja, kurang lebih durasi ya 8 menit lah. Semoga mobil ini pindah ke garasi Anda nih. Jadi siapkan doi, cocok nih, gue bawa pulang. Yang mau jual mobilnya silakan di telepon masih baik, saya ada mobil mau jual, tetangga, teman, sahabat, kerabat, silakan aja, nanti kita kasih komisinya. Tetap semangat di Ramadan 2024 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.